Dalam rangka HUT TNI ke-78, Polresta Magelang dan Polres Magelang Kota memberikan kejutan kepada Dandim 0705 Magelang, Kamis 5 Oktober 2023. Ini kan dalam rangka HUT TNI ya ke-78, jadi dari Forkopimda, dari Ketua PN, dari Pak Bupati, dari Kapolresta, dari Kejaksaan, kita ya, ikut merayakan peringatan HUT TNI ini dengan ada mengirim tumpeng, kue dan lain-lain. Ya surprise, bisa dibilang surprise. Ya. Kan hari dari pagi sih kami udah bareng-bareng, bukan surprise lagi, ya. Mendukung dan mensupport bersama. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada rekan-rekan Forkopimda semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Kemudian hari ini saya sangat surprise dan bangga sekali kepedulian teman-teman Forkopimda datang ke Kodim untuk merayakan HUT TNI yang ke-78. Semoga sinergitas, solidaritas kita tetap terjaga dan tentunya kita bisa menjaga kenyamanan, keamanan di wilayah kota maupun Kabupaten Magelang. Kemudian saya juga mengajak dalam rangkaian HUT TNI ini nanti pada tanggal 6 Oktober hari Jumat pukul 20.00 sampai dengan selesai ada pagelaran wayang kulit dalangnya Ki Nardi Widodo dengan lakon Bimo Krido. Nah, silakan nanti hadir teman-teman semua, ada Buka Polres juga nanti akan menjadi salah satu dalang, kita ramaikan kegiatan. Diharapkan dengan silaturahmi ini bisa meningkatkan sinergitas dan solidaritas dari TNI bersama Polri di masa yang akan datang. Dirgahayu TNI ke-78. TNI Kabar.